5 aktor Korea yang sering jadi pria tajir di drama. Wajah ganteng sang aktor memang selalu menuai perhatian di drama Korea. Percaya tak percaya, ada beberapa aktor yang punya aura kaya raya. Beberapa aktor Korea ini kerap berperan jadi pria tajir di drama yang mereka mainkan. Tak cuma jadi idol K-pop, Choi Siwon kerap tampil di berbagai drama Korea hits. Ia pun sering berperan menjadi cebol alias konglomerat saat main di drama Korea. Misalnya dalam drama She Was Pretty. Tak hanya sekali dua kali, Park Ji-sung sering mendapat peran sebagai pria tajir. Beberapa di antaranya seperti Dr. John, Hilmi Hilmi hingga drama Secret. Lee Dong-wook pun demikian. Sosoknya punya aura tajir dan membuatnya berperan jadi pria kaya di drama. Beberapa di antaranya seperti Goblin, Touch Your Heart, Bubblegum, sampai Hotel King dan lainnya. Tak cuma hanya saat jadi Kapten Ri saja, sosok Hyun Bin main jadi orang kaya. Dia juga jadi CEO perusahaan game dalam Memories of Alhambra. Lee Min Ho juga jadi sosok yang kerap berperan sebagai pria kaya, The Heirs, Legend of the Blue Sea, hingga di drama terbarunya jadi Raja Ligon, The King Eternal Monarch. Wajah ganteng sekaligus aura pria tajir dimiliki beberapa aktor Korea ini.